guys, karena laluan tangganya agak ngam-ngam untuk seorang. Berapa tinggi nih bos? Itu apa COVID? Hasilnya tuh guys, tanyalah kita boleh meneruskan explore. Ini, oke, okay. itu yang anu, itu kan. Kita pakai hidung lah, kita pakai ini. Guys, jadi inilah pondok kawalan guys.
kita menunggu lagi kawannya. Ya, tunggu sekejap mau datang dengan wanita-wanita. Dekat saya dorang. Oke guys, jadi kami sudah masuk di gate nih dan kita menunggu dulu peserta yang lain yang belum lagi datang. Dari jalan Tawau, Kalebekan. Oke guys, jadi di sini ada satu bangunan nih, cafe, cafe Meliau cafe. Iya. Ya, banyak sudah kereta di sana baru sampai daripada Keningau. Di konter orang akan tes dulu ini COVID, buat tes dulu. Sini ada satu laluan nih guys, enggak tahu pergi mana, macam ada kawasan perumahan di sana. Iya. Seperti ini guys, ada laluan. Oh, rupanya ini rumah orang ini. Apa rumah staff. Oke. Okay. Rumah staff. Berarti di sini ada pelita guys. Ini untuk menghalau gajah masuk dan juga untuk lampu jalan lain nih. Iya, kreatif juga guys seperti ini. Kreatif lah, ada sumbu. Ada sumbu guys seperti itu. Kreatif sekali. Untuk jalan ini supaya nampak kalau malam. Kan seperti ini. Ini tempat tinggal ini staff ben. Staff. Ini tempat ini welcome to Meliau Base. Inilah kuncu-kuncu yang akan melalui ekspedisi eksplora Meliau Base. Jadi tadi ini adalah laluan ya guys. Ini reception-nya tempat yang bangunan di depan ini. Yang akan melalui jalan seperti itu guys. Dia gratis dan juga pre-ginsing dan lepetis. Untuk yang dua itu kita tidak pergi ke lantai. Expert Gus dengan Striker Rider. Ini dia punya replika guys. Jadi inilah keseruannya. Meliau Base. Halo Meliau Base. Alindus Channel sedang view ah. Alindus. Alindus, coming. Remove your shoes. Okay. Remove your slipper. Buka slipper kalau tidak. Jadi kita akan melalui seperti ini laluannya. Oh, hebat. Lepas dulu. Kita satu rombongan kan? Kamu sudah latihan? Jadi di sinilah tempat pendaftaran yang kedua. Selepas kami mendaftar di konter gate, ini ada lagi pendaftaran. Ini sign agreement kan ya Pak? Yang kedua kali macam untuk periksaan juga ini udah mau diisi guys. Begitulah bisa yang kedua kali, takut ada yang hilang di bawah gajah. Oke, jadi ambil borang satu orang satu, ambil borang. Ada juga teh untuk anak penyambut. Saya Meliau Base Judis Study Center Red Corner Gatu Haris Panglima Odatu Sri Panglima Ahmad Najib Ibu yang berbanyak. Terima kasih.
Di kawasan pemeliharaan Meliau ini ada punya rumah-rumah guys. Sudah siap? Siap ya, tulis ada pen lah kan. Jadi di sini mini letter. Tapi pakai kereta kan? Di asrama dulu, selepas kita mendaftar reception, nanti kita pergi asrama. Kanan. Dining room, tempat makan. Dining hall, tempat makan ini. Ini tempat lepak. Sini lah tempat makan. Ada padang. Oh, tuh. Dia punya dinding macam batu. Hebat tuh dindingnya, macam batu. Macam batu dindingnya. Batu lagi. Thank you.
April. Seperti ini guys. Oh iya, aku pakai kasut. Salah kasut. Salah aku pakai ini toh. Kenapa? Belakang gimana mau jalan? Oh ini mana yang dipanggil menara? Apa? Kunopi Walk. Oh jadi sampai di situlah di atas tuh. Oh pusing di situ. Oke. Jadi boleh jalan sudah? Oke. Oke, lelaki duluan. Lelaki first. Ladies belakang. Red. Depan. Guys, jadi kita akan menaik menara seperti ini, guys. Woo, tinggi. Oke, steady enggak lelaki? Steady, Bang. Oke. Let's go. Boleh sudah jalan, Bos. Slow and steady. Oke. Jadi laluannya agak mencabar, guys, seperti ini. Ada tangga-tangga. Ya. Ada tangga-tangga. Ya, hati-hati sebab dia ini macam ada gagaran sedikit. Ya, macam ada gayat. Oke, Ba. Gagasari kio. Kenapa dia bergegar ini? Tinggi pula ini. Macam tidak boleh harap nih dia punya tangga ini. Kici saja. Oi, berapa tinggi nih, ha? Macam 100 kaki pun ada. Oh. Oke, jadi kita sampai seperti ini, guys. Inilah jembatannya seperti ini. Oke, ada kayu seperti ini, guys. Oh, tinggi. Jadi yang kumpulan lain, pasukan lain baru menaik, guys. Masih ada di bawah. Oke, bos, sampai sudah. Oke, sudah. Kami sudah sampai di Poko. Lanjutkan. Mana sudah, bos? Boleh masuk sudah, bos? Sampai sudah kami nih. Tidak sudah menggagal. Jadi inilah seperti scaffolding. Seperti scaffolding, guys. Come on ladies. You are superwoman. Oke, jadi ini yang kami panjat tadi, guys, seperti ini. Ya, strukturnya ini aluminium, ya. Struktur aluminium bertingkat-tingkat lebih kurang 100 kaki, guys. Seperti itu. Hati-hati jangan terjatuh. Ya, pegang, pastikan kaki dan tangan itu di tempat yang betul. Inilah jembatan di atas pokok. Seperti ini, guys. Oke. Ini baru-barulah di atas pokok. Iya. Oke, kita teruskan. Oke, ini dia yang peserta-pesertanya. Oh, ini peserta pertama daripada Miss ladies. Pawanis, Pawanis, ah. Oh. Olendus. Oh, begitu. Orang sedang menaiki. Ya, ambil orang ambil. Iya. Supaya kami subscribe. Hebat ini kita punya pemanis Keningau. Pemanis ah. Walindus lah ada tuh. Kamu pemanis Keningau. Pemanis Keningau. Iya.
Oke, kita lanjutkan. Oh, jangan bergegar kawan. Macam pandai bergegar. Oke, kawan, inilah keseruannya. Berjalan di atas jambatan gantung atas pokok. Seperti ini, guys. Jambatan gantung di atas pokok, guys. Lebih kurang panjangnya ini 100 kaki, guys. 50 meter. Wow, mencabar. Nampak itu kayu di atas, di bawah. Nah, itu kayu. Kita berada di ujung kayu ini, ujung kanopi. Pas itu dia akan bersambung lagi satu tempat seperti ini. Bafel kita ini, lagi, nah bergambar. Oke. Alindus. Jadi kita ini pokok yang kedua. Pokok kedua seperti ini, guys. Tempat mengikat ini kabel seperti itu. Ada kabelnya, guys, diikat seperti itu. Lutut pandai lumbar. Bisa mau putus. Pak, jaga jatuh headphone di bawah. Ini macam bergegar, oh. Macam bayun. Ini hanya 5 orang saja sini. Pandai bergegar. Alindus. Oh, ini barulah mencabar, guys. Woi, nah besarnya ini bulian. Besar ini bulian, guys. Cantik nih kawan, tempat nih kawan. Nah, betul-betul di atas pokok. Dia bersambung lagi sono. Lagi. Oke, seperti itu, guys. Par, tangan par, kita buka. Alindo. Cuma begini tangan. Alindo. Alright, kami sudah bergambar-gambar, guys, bersama dengan tim-tim. Inilah kehebatannya Meliau Basin. Wow, view tempat tinggi, guys, dari jambatan. Ya, nampak itu pokok, guys. Pokok besar-besar, guys. Kita berada di atas nih. Kecil sudah itu pokok kayu di bawah. Nah, seperti ini, guys. Kalau gayat tidak boleh limpas sinilah. Kalau gayat. Ya, jadi karena hanya mereka yang betul-betul ini berani ini ikut jambatan. Sedang. Oke. Satu, dua, nyanyi. Alindus. Alunis channel. Nah. Jadi hati-hati, macam ada buruk nih. Ini lagi Pak, gambarkan nih. Ya. Ay, macam mau putus suatu nah. Ini macam lembut. Oke. Satu, dua. Bersama dengan chip. Tidak sama. Benar. Kalau hutan darah kan, luar dan bawah. Tingginya kayu. Tinggi kayunya. Bayi atas. Nah. Oke, lihatlah keseruannya mereka, guys, di sana. Mereka sedang bergerak. Inilah harganya Meliau Basin. Seperti ini, guys. Di atas pokok, diikat ini jembatan gantung. Dilalui, ada sudah berapa pokok sudah ini berikat, ada 4 sudah. Lepas itu sambung lagi sebelah, guys. Jangan saja ini kabel putus lah.
Oh, itu di atas. Itu tidak boleh lalu kah? Oh, ini sudah putus. Macam longgar. Ya. Tidak tangganya. Oh, ini sudah tidak boleh, sudah dilalui ini satu guys, membahayakan. Membahayakan kesehatan. Oh, patutlah dia tertimpa pokok. Jadi patutlah dia bilang tadi tambah pendek. Jadi yang boleh dilalui saja kita lalui seperti ini guys. Jadi bukan alang-alang ini cabarannya. Tertimpa pokok. Saya tidak putus bahkan. Halo, inilah tim Adam yang ada bersama dengan Olindo. Buka markah ini atau video? Boleh screenshot bah. Olindo, action 1, 2, 3. Ya, lambai-lambai, oke. Jadi pokoknya tinggi-tinggi. Seperti ini. Tinggi sangat ini. Kayu tinggi diikat-ikat. Jadi jambatan gantung di atas pokok. Jadi cabarannya kita akan menuruni lagi tangga seperti yang sebelumnya. Sini enggak boleh sudah, bos? Tidak boleh sudah, Tuan. Oh. Itu sudah rosak. Sudah. Apa boleh buat? Kena timpa kayu, bahkan? Iya. Kalau tidak, sampai mana ini? Sampai ujung. Ada lebih kurang dari sini, ke ujung ada 70 meter lagi. 70 meter? Sayang. Oh, belum. Belum dibaiki, bahkan? Belum. Oh. Oke, jadi lelaki dululah atau semua sekali? Kasih bagi dua lah. Bagi dua kan? Ya. Macam kuat gegaran, bah? Iya kan? Ya. Aluminium. Aluminium. Oke, kita lalui seperti ini, guys. Laluannya seperti ini. Berhati-hati guys, karena laluan tangganya agak ngam-ngam untuk seorang. Berapa tinggi nih, bos? Mana? Paling maksimum sekarang kita 30 meter. 30 meter kan ini? Sana tadi. Oh, oke. Okay. Jadi ketinggian ini menara 30 meter guys. Ya. Jadi sangat nyaman kali pemandangan di atas pokok. Inilah pemandangan seekor mungit guys. Tapi kita hari ini guna tangga. Mungit dia guna tangannya untuk menggayut di atas pokok guys. Rupa-rupanya sangat seronok berada di atas pokok. Seperti kita berada di awang-awangan. Oke, sudah sampai di bawah. Berjaya sudah menuruni tangga seribu kan namanya nih. Ya, inilah ini tangganya aluminium seperti scaffolding untuk naik ke jambatan gantung atas pokok. Iya. Oke, jadi sepertinya mereka ini di dalam sangkar kalau dilihat dari luar, tapi mereka sebenarnya bukan dalam sangkar, ah. Iya. Mereka sebenarnya adalah menuruni laluan tangga aluminium, ya, tangga aluminium daripada tempat tinggi jembatan gantung. Ya. Jadi ada aksi-aksi ya. Kita oke kah? Kamu? Olumis, apa itu? Olindus. Iya. Jangan lupa subscribe Olindus. Olindus. Oke, jadi inilah kaum Hawa yang ada. Mereka masih punya kekuatan yang begitu cekal. Biasa makan buset. Untuk melalui jalan yang menaik dan menurun di atas pokok. Oke guys, kita lanjutin perjalanan kita menelusuri trail di bawah pokok. Oke, di sini ada laluan juga.
Tapi ini laluan belum lagi untuk kami. Jadi ini jalan balik ini kan? Siap sudah. Jadi kita balik ke tempat asal. Rupanya ini berpusing ini. Dan akan pergi ke oh, ada lubang. Ada lubang, oh. Ada yang kedap, ada yang dapat pecat sudah kah? Siapa kena? Yang paling cantik. Iya kah? Syukurlah, tahniah. Ah, bulian. Bulian ini boleh bikin rumah ini. Bikin tiang. Woi, lurusnya. Berapa umurnya nih ya? Ada 200 tahun kah? Atau 2000 tahun? Jadi pokok-pokok di sini guys belum pernah dibalak, lihatlah ini. Kalau ini dibalak guys, untung kita. Boleh buat rumah. Tapi ini adalah tempat yang dilindungi guys. Hutan Dara, The Lost Wall. Inilah galeran The Lost Wall guys. Di sana guys, menara tadi yang kami panjat. Nah, kita sudah kembali ke laluan asal guys, seperti ini. Balik sudah. Ya, kita balik sudah nih guys. Melewati jembatan gantung atas pokok. Itulah galerannya, The Lost Wall. Oh, ini jembatan juga dulu. Iya. Oh. Dulu ini jembatan ada dalam 350 meter. Waduh. Sayangnya kan. Iya. Untunglah yang dulu, yang awal-awal. Iya. 2-3 tahun yang lalu. Tapi kalau ini ke pokok kan ada satu yang di tengah itu yang sudah lama sudah itu mati sudah itu pokoknya. Oh, jadi kalau mati enggak boleh lagi itu kan? Iya. Tinggal tunggu masa apa ada angin kuat yang ini batuk. Oh ya, hilang sudah keindahannya. Oh, tidak kena so bisa. Jadi guys, itu jembatan gantung dia bilang 5 tahun satu kali sewi. Jadi sekarang ini sudah berapa tahun? Lebih sudah 5 tahun tidak diservis. Jadi jembatan itu makin lama makin pupus guys. Makin pupus. Jadi syukurlah Olympus dapat melalui lagi tetap dia belum pupus. Apa knowledge hell deny ilmu. Jadi kita akan melalui jembatan lagi guys untuk balik. Kita lanjutin guys jalan seperti ini. Inilah sungainya yang berwarna seperti teh. Warna teh keperang-perangan.
Jadi malam baru nampak kah, bos? Ini kenapa dia menjadi begini? Kenapa dia warna teh? Boleh dibagi jawaban gak, bos? Kenapa dia warna teh? Akar kayu. Akar kayu. Oh. Kenapa kita macam jalan mabuk-mabuk? Macam mabuk-mabuk pula jalan. Iya kah? Iya. Oh. Alindos. Pawanis Keninga. Hey, Pawanis Keninga pun ada. Jadi ini jalannya, guys, seperti kita jalan mabuk-mabuk. Oke, grup foto grup di sini. Foto grup, grup foto. Sini. Iya. Oke, ini adalah Sungai Meliau rupanya. Patutlah ini dipanggil Meliau, tapi basin di mana ya? Basin basin. Iya kah? Meliau saja. Macam basin. Pasti bos rekam. Oke. All in this. Oke, sini ya. 1 2 Ya. Satu lagi ya. 1 2 3 All in this. Pawanis Keninga. 1 2 3 1 2 3 Terima kasih daun keladi. Selamat sekali bergambar lagi. Kita gerak lagi. Observation tahu. Oke, okay, guys, kami sudah berada di jembatan gantung atas pokok. Dan kita meneruskan trail kita untuk pergi ke tower. Kita pergi tahu lagi. Oke, jadi inilah hari pertama, guys, kami melalui di sini. Oke. Kami gunakan Hilux saja. Naik di truk sebahagian. Ya. Ada kah? Oke, guys, satu lagi tempat dilawat yang kedua untuk hari ini, guys. Ya. Kita akan melihat tempat seperti itu, Meliau Basin. Ya, oh, tahu. Tahu. Oke. Okay. Meliau Rim Observation Tower. Design and constructed by Amazon M. Arzena and Tem building from ITA. So open will be for Jensen. For Jensen 2005. Oh, hebat ini. Made in from Ron Ironwood. Oh, ini William lah. Oke, jadi mungkin di sinilah tempat mendarat heli ini, bos. Sini gak, bos? Di Padang. Kalau heli kecil boleh lah, heli si Doraemon. Oh, ini ada burung walet. Ada burung walet tuh terbang melayang. Itu burung walet ada sarangnya kan ya, bos? Kita boleh jalan lah. Mana tahu ada sarang, kita boleh habis. Sudah saya no, tidak boleh. Hai, beli sudah naik kah? Hai, macam malu-malu kalau kamu naik ini. Apa? Oh, kamu mau pulang sudah nih, mau tinggal jalan sudah. Macam punggung pula kamu. Macam punggung pula kenapa, bos? Oke, ini adalah style pendaki. Oh, lindus.
Kita tino style mereka sedang bergambal-gambal melihat jalan yang dilalui seperti itu. Ya, orang kampung kah? Woi, nah pilih saja yang ngam di hati. Jadi kita lanjutkan untuk menaiki tower. Bukan. Oh, itu Walid. Iya. Itu kayak harum mati petiukan ai. Oh, ini pokok tualang, pokok seraya. Seraya merah. Seraya merah kan? Ya. Boleh bikin payu balak. Oke guys, jadi kelihatannya ada cendawan. Eh, bukan cendawan nih. Sampah bosku. Kenapa jadi begitu? Jadi inilah tawo ini yang ada di sini satu-satunya tawo. Ada sudah kawan duluan Beni. Oh, hebat. Jadi tawo ini dibuat daripada belian. Seperti ini, guys. Macam itu sinorambi, wah. Macam sinorambi, oh. Tapi kelihatannya tiangnya ini macam mencurigakan. Tetapi belian masih kuat. Masih kuat, dia masih kukuh. Selamat untuk dilalui. Kita lanjutkan. Tingkat pertama. Inilah dia punya struktur lantainya seperti itu. Oke. Kami duluan sudah. Oke, jadi disinilah tempatnya yang stage pertama. Cantik sekali guys. Inilah hutan asli di Sabah. Hutan asli ya? Ya, hutan darah. Belum pernah diusik. Inilah keseruannya kawan. Untuk lantai kedua dan lantai berikutnya nih. Lantai ketiga. Lantai ketiga, lepas itu ada lantai keempat. Jadi di lantai keempat kita akan melihat bentuk melio ini. Kenapa dipanggil melio basin? Sebab ada ciri-ciri bentuk basin. Iya. Melio basin. Inilah pohon yang ada penghuninya. Oh, ada petiukan gitu? Ya, ada petiukan ini. Ini namanya petiukan. Jadi ada pokok di sana guys, pokok kapur kan ya? Ataupun pokok yang tinggi. Inilah keindahannya guys. Di puncak tinggi tawo melio basin. Lihat guys, kereta itu di bawah tinggal kecil. Seperti itu. Ya, seperti ini guys. Oh, itu daun-daun kayu pun di bawah. Jadi struktur ini dibuat daripada kayu belian yang tahan lama lah. Seperti ini. Oi, naik dulu kamu. Ada pecat kah? Ya. Ini apa gunung Kinabalu pula ini? Ah. Mana? Gunung Kinabalu itu lah. Mana ada? Pandangan dari Maleo Basin ke Gunung Kinabalu. Oh ya. Udah tak ada gunung berapi. Mata di lagi tidur lo. Jadi mana itu basin bos? Oke, itu basin tu nah di depan kita ni sekarang dia bentuk begini yang
di mana Pak? Bukit paling belakang dengan yang inilah. Dengan bentuk begitu saja. Bukit paling belakang dengan sini nih. Iya, saya berjumpa begini itu Sungai Maliona. Oh, tengah-tengah. Iya. Oh. Jadi bentuk ya, yang Bujin Forest di sebelah sini lah. Sini log area tapi sudah beberapa tahun. Yang terbaru karena apa? Karena balak sebelah sini lah. Ini kawasan Pamut Gunung Rara lah. Dari sebelah sini. Siapa balak bos? Balak. Siapa balak bos? Saya pun jawab ini siapa sih? Siapa sih yang bertanggung jawab? Yang penting, yang penting apa? Masukkan dalam channel Forest. Dan ulas tuh. Ya. Nah itu nanti dia mau cakap siap nanti saya tahu nah, saya tahu pakainya ni aku ujung sana saya tahu tu itu lebar dia punya tu dia punya konten sepatutnya kita melihat sejauh mana kita punya alam cipta ni mana cipta sebelah sana ya itu log area yang terbaru lah karena balak sudah jadi bentuk pasin yang ini kah bos ini ada yang mula kita oh ya ada menara Pulau Selkom sini itu ada menara Pensawang ya yang paling belakang tu hari keempat kita lulusan. Bos itu Selkom kah DJ? Selkom. Oh patutlah kuat. Selkom. Mana? Tuh ada menara. Selkom. Ada lain gak kamu? Untuk telepon ada internet tidak dapat lah. Kenapa dia tidak simpan di bukit? Susah dia dapat pemancar banyak rendah. Sebelah ini bukit Grand Cheyenne sudah. Oh. Astaga, siapa yang apply ya? Pisau. Padahal ini tan tempat anu dilindungi. Hai bos. Ada kan apply kan? Oh, iya. Ada sudah kan Selkom sana menara. Ada kampung pula sana. Kan? Bos, di mana kita lalu besok, bos? Kita balik di sini depan ada simpang 3 kita pergi kanan. Tidak boleh nampak kah dari sini? Tidak boleh. Iya kah? Ya, kita pergi kanan. Yang tadi. Ya. Kan. Oh, yang sana itu Agatis tuh. Iya. Oh, saya tahu sudah. Jadi pakai kereta di sana? Pakai kereta. Kita pakai kereta di Agatis. Agatis. Aku pun belum tahu lah rupa-rupa Agatis. Nanti malam masa briefing kita boleh nampak sedikit-sedikit demi yang apa? Geografi kita punya tempat lah. Jadi ini kami tidak lalu kan nih bukit-bukit seperti ini. Jangan dulu lah sekarang. Oh. Semangat. Nanti kita perlu lalu lah. Ya. Jadi yang ujung sana itu lebih sini kita. Di belakang, di bawah sini kita akan lalu lagi. Oh semangat. Indah betul. Jadi paling paling jauh kita lalu setiap hari berapa? 18 kilometer. Ya, 18 hari pertama, hari kedua 17.5, hari ketiga adalah 9. Adakah kamu dapat talian sini? Kita melebihi itu lain. Melebihi itu lain. Paling pas di bawah. Ya. Paling pas. Paling pas. Iya pak. Lain. Ya, kita sih sekarang nih. Ada lain. Ada lain, Om saja. Kita sih. Esok di jangka berapa KM? 18 km. Jadi malam ini mau cukup tidur ah? Ya. 18. Jangan begadang. Start jam. Kita tengok jam berapa kita nyampe sarapan boleh kan sesi. Oh, hilang batu. Bagus, jam 5 baru nanti kita berjumpa di jam berjalan kita akan jauh lagi dari tidur ya, bang. Tapi ada motornya coba dulu lah kita coba dulu apa coba dulu saya coba bincang dengan kita boleh kah itu makanan nanti di sana berapa berapa mau bayar lagi ini siapa punya makanan di mana kita makanan di mana bro ini malam dengan take lunch kita makan di sini besok nanti kami yang kami yang sediakan itu makanan mulai awal. Oh, sebelum suara guide sama cipuk kita yang lainnya. Boleh bah, ada bah ini tukang masak nih. Yang sudah dijanjikan. Kami di depan dia masak nih kami. Ada itu lumis, anu tenom tuh, ayo keningau.
pandai masak. Buanglah kalau tidak pandai masak. Kami toko manis, manis juga tapi tidak pandai masak. Pandai kalau di rumah, di sini. Sendiri kan susah sudah kalau tidak pandai. Sini tidak nampak tupak. Gimana? Di jalan. Kalau memang tujuannya untuk cari itu binatang, pendatang sini memang buku saja lalu dia akan keluar. Tidak bukan payau sajalah, banyak binatang akan keluar. Oh. Cari zaman 16 itu. Jadi puas sudah. Kalau kamu cari tempat tahu, kau duduk di sini tidur, pukul 3, pukul 4 lagi sungai sih. Pos. Kalau puas masuk bu. Boleh obasin. Di mana yang bang itu? Sini. Itu nah, di depan. Oh, depan nih. Ya, itu mula sudah tuh. Yang ini. Ya, itu. Oh. Bentuk dia sudah. Sebelah sana pula itu an itu kan yang lembah. Ya, di dalam. Yang ini office pula ini di luar sih. Ya? Di luar. Jaka-jaka. Batang bonsai. Jika kita jalan. Maksud 18 km ini pergi jatuh ada pergi dan balik yang ada. Kita jalan sampai base camp sampai Nepenthes 7.5. 7.5 kita letak bag besar di situ, bawa bag kecil untuk pergi terjun. Ya. Jadi, itu yang dia patah balik ya, itu 18. Oh, itu dekat tuh gitu. Everything dia kan? Sip, apa yang tuh ini tuh? Oh, cel bukit sana. Itu imbak. Mbak, Mbak Kenyan. Sebelah mana sih dia? Telupit, Tongot. Mana Mbak Kenyan? Di mana tuh kan, di Tongot kan? Ya. Di, ya Tongot. Jadi kalau yang ini pergi sana ada kah? Iya, tahu. Dia bersambung kan dengan ini dekat dengan Losong. Sebelah ini Losong sudah. Losong. Dia bersambung ke hutan ni sama itu anu, lupa danum. Bersambung. Ya, sebelah sini ke sini. 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 Lupa danum. Sambung. Lupa danum. Korido itu binatang daripada danum sama maleolo. Oh, lupa kenyan tu. Ya. Dia boleh berhubung itu binatang. Binatang kalau ikut itu wireless survey dia punya pergerakan begitulah. Oh. Ada GPS kah dorang? Pasang. Ada yang ada. Sudah aja yang kena kasih pasang GPS. Apa? Mau santai? Salah bang. Sini boleh berkemah kah bos? Boleh. Di atas. Tapi hujan lah. Adakah yang anda buat begini? Ada. Kalau yang macam package kami ini, kalau yang sanggup, boleh? Oh, tidak. Boleh. Tidak dibenarkan lah kalau kami. Bukan itu dia punya package. Kalau mau tengok binatang baru di sini tidur. Lain kali lah. Oke. Okay. Tengok binatang. Di surau, masjid. Gimana dulu bos? Kita turun tangga seperti ini guys. Ini dia punya ujung tiang sambung lagi untuk tingkat yang ke paling atas. Tingkat keempat ya? Iya. Nah, jadi semua struktur ini adalah daripada kayu belian. Kayu wood. Jadi ini juga ciptanya. Siapa yang membutuhkan ini bos? Berapa lama lagi ini? Ini rokoko yang paling tinggi yang nampak daripada kawah ini. Jadi atas ini, atas penuti. Atas penuti yang... Oh, ada sepana, ada tinggal. Bikin waktu bikin ini. Oh, tuh, kenapa? Hai, di sini. Kenapa kau menggembal aku tidak senang? Ah, turun. Turun.
Gambar bos, sana bos. Masuk, ya, masuk, masuk. Satu, dua, tiga. Tunggu, tunggu. Oh, apa lagi mau tunggu? Hai. All Indus Channel, sila sikarap. All Indus. Tunggu. Romanis Keningau. Orang kampung. Orang kampung, jangan menghalang. Ha? Oh gitu. Oke. Okay. Kita lagi kan? Malu lagi lah yang masuk. Foto grup lagi pak? Oke, grup foto. Guys, kami sudah naik ini tower. Ya, hebat guys, tower. Suruh kamu sendiri sebab ada payah. Oh. Jalan. Eh. Jalan. Tengok gajah, jalan. Okay, jalan. Baru-baru meeting semua datang sini. Lebih kurang 4 hari lepas. Oke. Tunggu keputusan. Ya, tunggu keputusan lah. Mungkin tidak lama ada lagi. Oh, ini mengkali kalau balik ini kepayahan sudah. Iya. Di situ depan, tapi kau punya kereta pun rendah kan, Bos? Iya. Oke juga lah. Tidak sama. Iya, sudah biasa. Bisa sangkut depan. Terus dia terlampau. Ayo, jalan. Macam lama-lama itu putus itu kan? Ya. Dia punya tanah melombot kan? Nah ini lagi betul-betul mencabar off road. Ini tambahan kan dulu nih. Oh, nah apa itu? Itu apa? Apa ya? Slow. Jangan kamu sikirah, jangan pelan jalan kah? Tuna. Ya, macam batu. Jalan saja. Kalau kamu pergi depan sikit, pelan-pelan jalan saja. Pelan-pelan saja. Ya, dia mau masuk sudah. Nah. Kita mau gambar. Cepat jalan. Ini masuk sudah. Diam. Halo geng. Nek. Jalan. Jalan. Dia tidak kasih tunggu muka pun. Kita kasih tunggu dia muka. Oh. Dia tidak kasih tunggu mukanya. Ini baru netainya. Tidak soal geng gue. Ya, kalau kamu mau tunggu lagi balik, kamu tunggu berapa lama? Mungkin dalam 15 menit dia akan keluar balik. Dia pindah balik. Tunggu. Banyak ini tuna. Oh, ada geng di sana. Inilah gajah guys. Lihat ya. Ada gajah di sini guys. Real punya gajah guys. Guys, nampak tak guys? Apa itu? Itulah nenek yang ada di Maliau Basin. Oh, ada tiga nenek guys di sini. Ada tiga nenek. Jumpa kita nenek hari ini guys. Ada nenek tiga ekor di Maliau Basin. Ada satu ekor di sana guys, nenek besar.
Ya, jadi dia sudah beredar. Jadi tadi yang besar itu dia bilang, "Oh," dia bilang, dia marah. Nah, ini dia punya satu nih. Oh, dia melihat ini anak sama papa ini. Masih anak bahkan. Oh. Ya kan itu yang tadi teriak. Dia bagi signal. Jaga, mau kasih. Kenapa dia mau balas dendam? Tidak, dia pingin blok jalan. Si Olimpas. Jadi kalau dia blok jalan kita lari. Tidak, kita maju dulu. Ya, ini yang jangan terlampau dekat ah. Nanti tidak. Tidak. Inilah bola ragam ball guys, bola ragam ball, bola ragam ball. Banyak nih bola ragam ball ini. Bola ragam ball baik. Yang telah hilang ini bola ragam ball. Bola ragam ball ini ditemui di Mulyo Basin yang telah hilang. Besar, ah. besar itu loh. Halo nek, ayo mau dia panggil ini. Ada anak nggak? Woi besar loh dia punya nu. Gemuk. Lagi. Turun. Turunlah. Situ. Lari sudah. Lari sudah, Pak. Nada sudah. Sudah lari. Sudah jumpa sudah. Nada. Jadi apa kabar? Baik sekali. Kamu dan sedang berada di mana, Nek? Di tempat makan kafeteria. Kafeteria. Di makanan. Mulyo Basin. Malam pertama. Oke. Okay. Jadi inilah suasananya, guys. Ya, makanan yang disediakan di sini ala-ala aneh nih, masakan masakan apa? Luar negara. Special. Yeah. Special sekali ala-ala masakan di sini. Sepertinya kita di luar negara, guys. Dengan irama music yang bertalu-talu. Mendayu-dayu. Jadi ada komen? 5 bintang. Oke, boleh tahan. Terbaik ya, Elis dan Mara. Oke ya. Ngam. Oke, jadi saudara, apa kabar? Bagus. Sedang berada di mana nih? Sedang berada di Mulyo Basin. Mulyo Basin ya. Ya, apa menu hari ini? Nasi dengan ada ayam ya.
Ini ada ayam. Ini apa? Sotong kan? Bukan. Ini tahu ini. Oh, bukan. Bukan. Cendawan. Cendawan. Okay. Jadi kita special nah, vegetarian nah. Guys, jadi ada sup jagung. Jagung kan. Macam sarang burung. Ada ini guys. Ada Korea. Ayam masak lemon, sayur salad. Oke. Kita lanjutin guys. Inilah keseruannya di Meliu Basin. Seperti ini guys, berkelip-kelip. Wow, hebat sekali. Sangat spesial untuk semua pengunjung. Kita lanjutkan guys makan. Berapa kilo ini ya? Nggak tahu. Cukup juga kan ini kan? Cukup makan juga kan? Boleh kenduri sudah ini kalau dapat. Dia mencari makan. Dia cari makan ini kan? Cari makan ini. Tapi kurus buat dia. Iya. Kurus kan tinggal tuh perutnya. Ya, maaf lah kalau buat. Dia meningus ini loh. Ini saja yang berani dekatkan. Siapa? Kalau buat sarang. Siapa namanya ini? Nepenthes. Siapun itu jangan ingat lupa namanya. Nepenthes. Jadi tengok mulutnya mengunyah-unyah. Patutlah tidak bergerak. Dia makan-makan. Dia makan. Nepenthes. Apa kau makan tuh Nepenthes? Mana yang lain? Sudah lagi banyaknya. Ini saja satu ekor yang jinak. Dua ekor kah itu? Dua. Di sebelahnya? Nepenthes. Apa yang istimewa di situ? Ha? Kalau mau timbak nih di mana kasih kena ini? Badan tuh boleh. Situ betul selalu orang kasih kena itu. Yang paha di depan tuh, dekat leher. Itu nah lagi satu betapuk. Boleh sih ini. Itu nah ada betapuk. Kau ambil video kan nih? Bukan, saya mulai jas kamera. Gambar lah. Ya, gambar. Oke. Nah, jadi ya.
Inilah payau yang ada di Meliau Basin. Rupanya bukan saja nenek, tapi payau pun ada di sini, guys. Payaunya sangat mesra. Dekat sudah dengan asrama, guys. Dekat padang bola nih. Ini dekat padang bola. Bukan satu ekor saja, guys. Katingu di sana. Nah, di sana. Nah, sudah itu. Lari sudah yang lain. Lari sudah. Ada 6 ekor tadi. Enak sudah ini siaran. Tinggal satu ekor nih. Sudah dia ada masih. Mana? Masih itu mana? Ya, timbul. Tapuk saja. Payau rupanya bukan munsang. Ada tanduk kan? Macam ada tanduk. Itu ada. Ada kawannya kah? Mana yang kita nampak di sini tuh? Iya. Betul. Kawasan Konservasi Lembaga Meliau Tajaan IKE. Program Pendidikan Alam Sekitar. Seri ke-19 23 hingga 26 Mac 2020. Hai. Sampai jumpa di video selanjutnya.
masuk buat teriak ya. Pentis, pentis. Masih pentis kok. Tidak kawan sendiri sendiri saja. Kau minta kawan kan? Boleh kau pegang kopi yang kepala? Belai belai begitu. Sepenti, sepenti, sepenti. Cuma sepenti. Cuma kepala aku pegang di screen segala. Bagian tahunnya sudah makan rumput juga. Sudah. Kau makan rumput kering betul. Woi payah ini. Payah bayan. Tunggu payah ini jinak. Nih, dekat sudah. Dekat. Itu payau nani, payau. Payau. Ini makin mendekat. Jinak pula ini payaunya. Mana dia peduli ya? Tuh. Gimana? Dia makan tuh daun. Saya pentis kan nama kau. Dia mau pergi buah kulung. Sedap ini payaunya, udah bikin sup. Kau pergi mana pentis, dan kau masuk di rumah. Kamu melanggar pergi bawah kolong ini. Basar, panjang. Basar. Ini ikut dia, Pak. Jangan ikut kuda. Betapok saya di bawah pokok.
Thank you.